Di Malaysia, orang Islam di Malaysia 80% tak solat. Di Malaysia 80% tak solat fardu, bukan sembahyang tahajud masjid. Sembahyang fardu. Allah. Confirm bukan ahli syurga. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah, masyaallah. Ini adalah bulan Maulid ya guys ya. Saatnya kita mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin daripada kemarin kita belum belajar ya, belum istilahnya memahami bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang di bulan Maulid ini ya banyak majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis salawat, majelis-majelis dikir ya, membahas tentang keseharian dan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ untuk menguatkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini ya, di video kemarin ya, di video kemarin kita sudah mendengarkan Ustaz Wadi Anwar berkenaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan umatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk diberikan syafaat kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan. Ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalur khusus masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ala bi ghairi hisab. Masyaallah, semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, mengaji kepada Ustaz Wadi Anwar lagi ya. Yaitu 80% golongan ini bukan ahli syurga. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ya guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Ini daripada channel Kuliah Ilmu. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih buat admin yang sudah mengizinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Masyaallah. Jazakumullah khair. Sehat selalu, bahagia dunia akhirat, amin. Oke guys, jangan lupa support terus ya Kuliah Ilmu, subscribe ya guys ya, tonton video-videonya dan share. Ini video 3 tahun yang lalu kita tonton, tapi masih membuat kita tunduk, senang. Allah pun ubah ahli neraka, diubah oleh Allah jadi besar, besar, sebesar-besarnya tubuh dia. Kalau giginya sahaja 1 kilometer, giginya sahaja 1 kilometer, tuan-tuan, tubuh dia Allah. Lalu diheret ke neraka jahanam, dimasukkan gelung-gelung besi daripada mulutnya, disumbat keluar ke duburnya. Ni ayat Quran, jangan tanya hadis ni sahih ke tidak. Ini ayat Quran. Allah. Mereka diheret, itu ayat Quran, diheret dengan gelung-gelung besi. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama tafsir, dimasukkan besi-besi itu, gelung-gelung besi itu, rantai-rantai besi itu dimasukkan daripada mulut, dikeluarkan ke dubur, lalu diheret. Mukanya dihempak-hempak ke tanah. Heret, muka dia terhempak-hempak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan, azab tu satu dah cukup. Satu itu pun sudah cukup lah untuk memberatkan kehidupan penduduk neraka di dalam neraka jahanam. Di bawah hari pertama dalam neraka, saya pernah cerita dah pun di sini juga. Sebab tu saya ringkas-ringkas je, semua-semua yang pernah saya cerita tu saya ringkaskan. Tadi hadis muflis pun saya ringkaskan sebab saya dah pernah cerita di sini, hak muflis tadi. Hari pertama semua orang mengejar iblis,
Yang tu masyhur lah hadis tu. Dan dia ayat Al-Quran. Pada hari pertama seluruh penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Itu hadis. Mereka melaknat di antara satu sama lain. Dia tengok grup tu. Depa ni yang membuatkan kita jadi kufur dulu ni. Allah. Ni grup ni yang mengajar kita buang tudung dulu ni, grup ni. Itu tunjuk. Celaka grup ni. Grup kata, "Apa kamu yang celaka?" Wa yal'anu ba'dhum ba'd. Lawan laknat. Ini laknat sini, ini laknat sini. Kemudian kesemuanya mencari iblis. Punca kepada kesemua kesesatan dan kejahatan. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah. Mereka pun mencari iblis hari pertama. Lalu kesemuanya melaknat iblis, jin dan manusia. Maka berjalanlah iblis dalam neraka sampai di satu tempat yang agak tinggi. Lalu dia pun naik di situ. Dah semua salahkan dia. Bodoh, jahat, laknat. Nah, dah dulu neraka, dah sudah berada dalam neraka. Habis. Sekejap lagi nak mula, sekejap lagi nak mula azab. Sekejap saja lagi akan mula azab. Untuk satu tempoh yang begitu panjang. Maka iblis pun naik di atas satu tempat tinggi sehingga dia melihat seluruh penduduk neraka. Banyak mana tuan-tuan? Oh. Seluruh penduduk neraka. Tuan-tuan bayang macam ni aja. Hari ni 7 bilion, 2 bilion Islam. 2 bilion ni pun tak tahu berapa yang akan masuk syurga dan berapa yang di Malaysia. Orang Islam di Malaysia 80% tak solat. Di Malaysia 80% tak solat fardu, bukan sembahyang tahajud masjid. Sembahyang fardu. Ni daripada 2 bilion ni, seluruh dunia Islam mengalami masalah yang sama, maksudnya separuh. Allah. Confirm bukan ahli syurga. 5 bilion baru 2020, 5 bilion ni baru 2020. 5 bilion ni kalau berdiri di atas satu padang, besar mana padang tu? Ini nak bagi kita bayang tuan, nak bagi kita bayang. Jadi iblis berdiri, dia bercakap dan kesemua ahli neraka mendengar. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Ini perkataan iblis yang Allah rakamkan di dalam Quran walaupun peristiwa itu belum lagi berlaku. Allah nak tunjuk kepada orang mukmin yang membaca Quran, yang belajar tafsir, yang menghadiri majlis ilmu, ketahuilah ini ucapan iblis. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Allah telah menyebutkan, telah menjanjikan kepada kalian benda yang betul. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun buat janji juga, tapi kesemuanya itu tipu. Ada ayat dia. Sampailah dia sebut ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Aku tak paksa kalian dan kalian juga tidak memaksa aku. Allah. Fala talumuni walum anfusakum. Hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri masing-masing. Subhanallah. Dan berkata iblis ketika itu, wa ma kana li 'alaykum min sultan. Dan sebenarnya dulu ketika aku membohongi kalian, aku tak dapat berbuat apa-apa pun kepada kalian. Bisik saja. Allah. Akan tetapi kalian ikut semua yang aku bisik. Dia akan sebut, iblis akan sebut benda tu. Itulah suasana penduduk neraka suatu hari nanti. Manusia ni yang paling bertuah ni, yang paling bahagia di atas muka bumi, Allah paling semua dia yang paling Allah rejam sesaat saja. Haram setan. Jam angkat. Melupakan keseluruhan kebahagiaan dan kemewahan je. Lupa. Bila disoal dulu macam mana? Pernah
dulu waktu hidup dunia, selepas direjam di dalam neraka sekali saja, dia kata tak pernah pun, aku tak pernah rasa bahagia pun ketika hidup di dunia dulu tak. Keperitan sesaat di dalam neraka jahanam itu melupakan 100 tahun kemewahannya di dunia. Subhanallah wa ni'mal wakil. Berapa bilion atas muka bumi Allah hari ini tuan-tuan yang akan masuk neraka kalau mati? Daripada 7 bilion hari ini, 5 bilion tidak Islam. Tuan-tuan tak pernah rasa apa-apa ke umat Nabi Muhammad yang 7 bilion ni, 5 bilion tidak Islam? Kekal selama-lamanya di dalam neraka wal'iyadzubillah. Kalau masuk syurga selama-lamanya pun, itu telah membuatkan kita berfikir dan tak jumpa jawapan. Selepas 1 bilion tahun duduk dalam syurga, 10 bilion tahun duduk dalam syurga, 100 bilion tahun duduk dalam syurga, ya Allah, ila mata. Ya Allah, sahaja kita nak tanya, ya Allah, sehingga bila kami berada dalam syurga? Bukan sebab jemu. Sudah 100 bilion tahun di dalam syurga, ya Allah, di dalam syurga ini kehidupannya sampai bila? Allah menjawab, sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita terfikir, sampai bila-bila. Allah, itu kehidupan dunia. Apatah lagi orang yang kekal selama-lamanya dalam neraka wal'iyadzubillah. Ada orang bila dia tengok umat Nabi Muhammad yang bukan Islam mati, lalu van bawa mayat bukan Islam, mengalir air mata dia. Dia tengok van tu je mengalir air mata dia. Siapa nak selamatkan dia? Bis. Pintu sobat taubat sudah ditutup. Dia dah mati selama-lamanya. Tuan-tuan, selama-lamanya sampai bila? Dia akan dibakar itu sampai bila? Tak ada. Tiada sampai bila selama-lamanya. Sawa'un al-alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Ahli neraka ni tuan-tuan, sekali saya cerita, bila dia masuk dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa. Akhirnya bila dah putus harapan, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah Taala kata, diam dan jangan bercakap dengan aku lagi. Jangan minta apa-apa lagi. Maka penduduk neraka pun sebut, sawa'un 'alaina ajzi'na am sabarna. Sama aja sekarang ni. Kita sabar sakit, kita sabar pun sakit, kita tak sabar pun sakit. Malana min mahis. Tak ada, dah tidak ada ruang. Itu puncak penyesalan ahli neraka. Keluar daripada mulut dia. Nas'alullah as-salam. Nas'alullah as-salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan faham tak? Bila dah dibakar, merayu pun sakit, tak merayu pun sakit, sabar pun sakit, tak sabar pun sakit. Maka penduduk neraka jahanam kata, beginilah keadaan kita. Jaga iman. Jaga iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini. Jangan kau ambil hati ini setelah kau berikan hidayah dan Islam kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi ya guys ya, 80% ya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dunia sekarang ini, daripada 7 bilion orang, yang 2 bilionnya itu muslim, yang 5 bilionnya itu tidak muslim ya. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ramai orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dengan dakwahnya Ustaz Wadi Anwar ini, akan banyak orang-orang yang sadar, akan banyak orang-orang yang
kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Banyak pelajaran, banyak ilmu yang dapat kita ambil, terutamanya berkenaan dengan padang mahsyar kelak. Dan itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Syair daripada Abu Nawas. Ilahi lastunil firdausi ahla wa la aku ala naril jahimi. Tidak kuat dengan siksa neraka, tidak sanggup ya menerima siksa daripada neraka, dan kita juga tidak pantas berada dalam surga karena dosa-dosa kita yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya kepada Kuliah Ilmu dan juga channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.